was calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, 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 falling. Oke, kembali lagi ke channel saya, Dunia Bis Silang Si Channel. Oke, pada kesempatan ini kita ada di poolnya PO Sumber Alam yang ada di daerah Pondok Ungu, Bekasi. Oke, kita akan mereview pool di sini dan bagaimana aktivitas pemberangkatan bis dari sini. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus video ini ya. Jangan lupa buat like, share, and subscribe. Kui, teman yang mau mudik ke daerah Jawa Tengah seperti Kebumen, Purworejo, Jogja, Wates, Magelang, bisa nih naik PO Sumber Alam nih dari poolnya yang ada di Pondok Ungu. How could I know you were falling to grabbing the wind? Sekarang jam 15.58. Yang terparkir baru ada dua armada nih. Yang satu nih yang apa ya, yang social distancing seat. Terus yang satu lagi atas sebenarnya. Yuk kita review satu-satu ya, sambil nunggu nanti ada armada apa lagi yang masuk pool ini. Oke, yang pertama ini ada Sumber Alam dengan nomor lambung 99 OC, menggunakan body Legacy SR2 single glass. Dan untuk armada yang satu ini menggunakan konfigurasi seat yaitu 111 atau biasa disebut seat ini apa, social distancing. Mantap ya, dengan kelasnya batas AC. Masih baru banget ini bisnya, menggunakan mesin dan sesis Hino RK8 ini, dibalut dengan bodi dari karoseri Laksana. Ganteng ya lur, simple liverynya juga. Sumber Alam, PT Sumber Alam Express, Pondok Ungu, Jogja. Berikutnya ini ada yang terparkir Sumber Alam dengan nomor lambung 22CL, berbodi Legacy rombakan garasi nih ya lur. Ini rombakan garasi bukan dari Laksana, tapi lumayan sih rombakannya, bagus. Dengan rute Pondok Ungu, Jogja. Dan untuk kelasnya ini kelas patas ya lur, konfigurasi seat 22. Ini sepertinya juga Hino, Hino RK ini kali ya, generasi keberapa ini. Keren lur, spesial pintu tengah. Tadi kalau nggak salah bodi awalnya itu ini Legacy SR1 ini. Coba kita lihat belakangnya yuk. Dan ini untuk tampak belakangnya, oh belakangnya juga udah dirombak jadi model SR2 sih. Ya ini basic body awalnya Legacy SR1 ini, terus dirombak, rombak garasi sendiri, garasi Kuto Arjo. Keren ya, rapi rombakannya, mantap Sumber Alam. Dan ini dia penampakan ruang tunggu penumpang dan tempat tiketingnya. Oke, buat PO Sumber Alam ini sendiri bisa melayani penjualan online ya lur, bisa melalui Traveloka. Nih, Traveloka bisa, Redbus juga bisa. Mantap pokoknya mas sekarang. Buat teman-teman yang mau mudik ke Jawa nih, bisa nih naik Sumber Alam
bisa dibeli online juga tiketnya. Mantap. Di poolnya Sumber Alam Pondok Ungu sendiri ini tersedia fasilitas wifi gratis ya, buat penumpang yang nunggu armada. Daripada bete nunggu armada, sekalian nih bisa wifi ini, bisa langsung dikonekin tuh, ada ininya juga, apa kodenya, mantap. Ini nyambung juga pedas ya, bener ini baru ada yang masuk lagi nih, artisnya Cilengsi 22FL. Parkir dulu lur. Artisnya Cilengsi masuk Pondok Ungu 22FL, penggemar Siter. Boys Butler. Parkir, langsung parkir. Body Legacy SR2 rombak garasi. Mentok. Lagi body Discovery. Sebenarnya ini line Merak ini. Dino RK8. Body Discovery lama ya. Jam 6 pas nih baru pada masuk armada-armada dari PO Sumber Alam. Ini kalau nggak salah line Merak Jogja. Mantap, langsung parkir. Social distancing bus berangkat jam 6 sore dari Pondok Ungu. Hati-hati kru yang bertugas, semoga selamat sampai tujuan. Review sedikit ya, 22FL nih, artisnya Cilengsi yang lagi di Pondok Ungu. Boys banget ya lor, pakai winglet, terus pakai itu garis 3 yang model kekinian. Strobonya tumpuk juga atas bawah. Boys banget ya ini bis. 22FL, penggemar Siter. Beldopnya aja model kekinian nih lor. Ganteng gue naik di sini mah. Lor, strobonya udah dinyalain lor. Set boys banget. Strobonya tumpuk atas bawah. Pakai lampu kolong juga tuh. Mantul. Ini tampak belakangnya dari 22FL penggemar Siter. Dengerin lur suara knalpotnya. Gila ini. Apalagi kalau jalan ya suaranya kayak apa ini? Mantul, Dino RK. Kembali dari pool Sumber Alam Pondok Ungu nih. Jam 6. Menuju Pulau Gebang. Saya betul belum masuk akal.
ini semuanya ya bang. 04 CF meninggalkan pool sumber alam Pondok Ungu. Sekian dulu hunting kita di pool sumber alam Pondok Ungu ini ya. Kita nggak bisa nyampe malam karena keterbatasan waktu. Okay, jangan lupa buat like, share, and subscribe ya. Channel ini makin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.